I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hello viewers, welcome back with me Cema. Gimana kabarnya hari ini? Pastinya baik dong. Seperti biasa nih, di program ini kita akan membahas informasi seputar musik terupdate dari musisi favorit kalian. Dimana lagi kalau bukan di BTS? Behind the song. Viewers, fenomena Citaim Fashion Week lagi banyak banget dibicarakan sama semua kalangan, ya kan, maupun selebriti atau kalangan masyarakat biasa. Dan semuanya itu berbaur di sini. Dan sekarang Cema ada di lokasinya tersebut untuk merasakan vibes-nya seperti apa sih. Dan kalian tahu sendiri nih, kalau misalkan Citaim Fashion Week ini menciptakan ikon-ikon tersendiri, ya kan? Salah satunya ada JJ dan Bonge. Dan dari terciptanya ikon tersebut, mendapatkan kesempatan juga nih mereka untuk menjadi model video klip di salah satu musik video musisi Indonesia. Wah, banyak banget ya, terbuka banget nih kesempatan-kesempatan untuk musisi ataupun apa ya, orang-orang yang suka berkarya di jalanan seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian nih pengen berkarya, jangan malu-malu, harus tetap semangat, ya kan? Pengen tahu acting mereka di video klip tersebut seperti apa? Langsung aja, check this out. Viewers, gimana acting mereka di dalam video musik tersebut, ya kan? Keren juga ya, ternyata banyak banget nih bakat-bakat terpendam yang baru bermunculan di Citaim Fashion Week ini. Kalau misalkan ngomongin masalah fashion, ternyata fashion dan musik itu saling berkaitan ya viewers ya. Banyak banget nih musisi-musisi Indonesia yang mempunyai fashion yang unik, ya kan? Dan setelah ini masih ada nih informasi-informasi lainnya. Ya udah, daripada berlama-lama langsung aja, check this out. Selain fashion yang ditunjukkan di sini, ternyata ada juga nih musisi-musisi jalanan yang menunjukkan bakat mereka dan membuat suasana di sini semakin hidup ya viewers ya. Tapi kalau misalnya ngomongin masalah keramaian seperti ini, banyak juga nih musisi Indonesia yang memanfaatkan keramaian seperti ini untuk membuat video klip mereka, ya kan. Salah satunya ada Ungu, ada juga Syahrini yang membuat video klip di keramaian seperti ini, ya kan, dan membuat mereka itu jadi center of attention atau membuat publik tuh langsung tertuju pada mereka, ya kan, dan membuat keramaian seperti ini juga. Kalau misalnya kalian punya bakat lain selain musik dan fashion, kalian bisa datang ke sini untuk berkreativitas apapun, karena di sini tempatnya enak banget ya kan, dan seru banget. Nah viewers, setelah ini masih ada informasi lainnya nih, tapi sayang banget waktu kita udah habis. Tapi jangan khawatir, karena Cema akan kembali lagi di next episode dengan informasi-informasi lainnya, ya kan. Tapi Cema juga nggak lupa nih, selalu mengingatkan kalian untuk menjaga protokol kesehatan. Walaupun di area publik seperti ini, tapi kalian jangan lupa untuk selalu memakai masker untuk menghindari COVID-19, ya kan? Karena kita belum terlepas sepenuhnya dari COVID-19 ya viewers ya. Ya udah, Cema pamit undur diri. Jangan lupa saksikan BTS di next episode only on MNC Channel. Bye bye.